Pemirsa, sebuah rumah kos mewah di Jalan Genteng Hijau, Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar minggu sore kemarin. Kebakaran melanda dua ruangan yang dijadikan dapur dan mes para karyawan. Api dengan cepat membakar dua bangunan di sebuah rumah kos mewah di Jalan Genteng Hijau, Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan. Bangunan yang terbakar diketahui berasal dari dapur yang bersebelahan dengan ruang mes para pekerja. Kebakaran berawal dari adanya hawa panas, disusul membesarnya api yang sulit dipadamkan oleh para pekerja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Saat ini kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab pasti dan total kerugian dari peristiwa ini. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.